Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saat ini ada pergerakan Red Komodo Electric Multiple Unit KCIC 400 AF. Ya, dalam perjalanan ya dari arah Halim ke Tegaluar. Ya. Kereta CIT ya, saat ini sedang menjalankan tugas rutin. Ya, untuk memeriksa kesehatan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Dan kereta CIT ini adalah kereta yang memang memiliki tugas untuk menjaga, merawat kesehatan perlintasan kereta cepat Jakarta-Bandung, sehingga para penumpang, masinis, pramugari dalam kepastian, keamanan, kenyamanan, dan kecepatan untuk sampai pada perjalanan yang dilalui, sehingga kereta sistem ini atau CIT akan memberikan laporan atau memeriksa atau memastikan bahwa jalur kereta cepat Jakarta-Bandung itu dalam keadaan sehat atau sedang sakit. Ya, jika sedang sakit, dipastikan jalur tidak mungkin dilewati oleh kereta penumpang. Ya, atau Electric Multiple Unit KCIC 400 AF atau yang disebut dengan Red Komodo Electric Multiple Unit dalam kereta penumpang atau yang mengangkut penumpang dari arah stasiun kereta cepat Padalarang, Karawang, Halim maupun ke Tegaluar. Ya, ini merupakan hal yang harus diantisipasi sehingga keamanan, ya, kecepatan dan perjalanan seluruhnya bisa dipastikan aman, nyaman, dan cepat bagi para pelaku perjalanan. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita nantikan sesaat lagi pergerakan CIT atau kereta sistem. Ya, saat ini sudah berada di hadapan kita, luar biasa, sangat luar biasa, kereta sistem. Ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa, kereta sistem. Ya, sangat luar biasa, CIT lewat dari stasiun kereta cepat Halim ke Tegaluar. Hari ini dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa kesehatan jalur supaya para pelaku perjalanan, masinis, pramugari aman, nyaman, dan cepat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Iya, luar biasa. Momen spesial pada pagi hari ini.